بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال <سؤال> مسلم رحمه الله تعالى قال الشيخ <سؤال> الإمام <سؤال> الحافظ <سؤال> أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس بح الجؤفي البخاري رحمه الله تعالى باب إقامة الصف من تمام الصلاة ini باب meluruskan صف itu adalah di antara sempurna salat di antara sempurna salat di antara kesempurnaan salat meluruskan sholat. jadi biar lurus sholatnya. nanti kalau nggak lurus ya kemarin sudah dikatakan kalau nggak dilurusin kata Imam Nawawi yuqiu bainakumul ada wa tawal bagdha wa ikhtilafal Allah akan jatuhkan diantara kamu permusuhan kebencian dan berselisih hatinya berbeda-beda hatinya jadi biar lurus sok Apalagi udah dikasih sop. Apalagi udah dikasih sop. Masih biluk-biluk juga. Kebangetan. Ikutin kalau sop sudah sudah diatur ya. Maka ikutin. Jangan sampai pakai dibilangin. dan dirapetin. Hmm. Kecuali memang dalam kondisi yang ya, seperti ini. Hmm. Dalam kondisi pandemi, ya. pemerintah suruh menjaga jarak, itu lain lagi ya. Jadi usahakan supaya sop itu diluruskan. Jangan sampai belok-belok. Apalagi renggang, apalagi. Wa bilai qala Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an <tongan> Hisham an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda inna majuilal imam liyutamma bihi hanya saja dijadikan imam untuk diikuti jadi diangkat seorang imam untuk diikuti maka kita sebagai makmum ikutin imam Ya walaupun ini untuk dalam solat ya al ibrah bi lamzi. begitu begitu pula dalam kemasyarakatan kita bila mana sudah diangkat seorang imam dalam kenegaraan kita bila mana sudah diangkat seorang pemimpin maka kita ikutin sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama kalau perintahnya bertentangan dengan agama tulak tentang Abdul Jihad kalimatu hakin indah sultanin jair paling Abdul Jihad adalah kalimat yang benar kepada raja yang Zolim. Tapi kalau dia memerintahkan sesuai dengan perintah agama, taat zahiran wa batinan. Dia perintahkan sesuai dengan maslahatul 'amma, taat wa batinan. Sekalipun dia itu orang kecil tadinya, orang hitam, kecil, jelek, umpama. Tapi ketika dia jadi pemimpin, ya, jadi penguasa, perintahnya itu berdasarkan al-maslahatul amah. Dan tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib mentoatinya. Zohiron wa batinan zohir batin. Fala takhtalifu alih, maka janganlah kamu berselisih kepadanya. Jangan kamu berselisih. Faiza raka'a farka'u. Maka apabila dia rukuk, rukuk. Kalau dia rukuk, rukuk, ikutin. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Dan apabila ia berkata sami Allahu liman hamidah maka katakan oleh murabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu dan apabila dia sujud maka sujudlah. Wa idza shalla dan apabila dia salat dalam keadaan duduk fasallu julusan ajma'una maka salatlah kamu dalam keadaan duduk semuanya. Wa aqimus saffa fi sholati. Luruskan oleh musab dalam salat. Kenapa fa inna iqamatas shufi min solati Karena sesungguhnya men ya, mendirikan shof, meluruskan shof itu di antara bagusnya salat. di antara kebagusan salat adalah lurus shofnya. Ya, dilurusin. Kalau kita nggak lurus juga yang belakang jadi keganggu. Yang ini rata, eh kita mundur, ya karena bawa sejarah masing-masing. <laughs> Akhirnya yang di belakang kasihan mentok. Lurusin lihat kakinya masing-masing. Wa bilai qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah tu an Qatadah an Anasin bin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah luruskan oleh musabmu karena sesungguhnya meluruskan shaf di antara mendirikan salat Jadi meluruskan sob merupakan bagian sholat. Jadi apa? Ada pahalanya juga tuh. Pahala sholat lain lagi, pahala meluruskan sob lain lagi. Wallahu a'lam bishawab.